Yang keempat ialah air mutanajis. Jadi air mutanajis ialah air yang dengan syarat yang tertentu dia telah rosak dengan sebab najis. Kita cuba membahaskan pada sesi ini berkaitan dengan air mustamal. Jadi air mustamal ni bahagian mana? Dia bahagian dia suci. Ingat, apa maksud dia suci? Kalau kena pakaian, tak perlu basuh, kena lantai, tak perlu basuh sebab dia suci. Namun dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ada dua je. Pertama air mustamal, yang kedua air mutaghayyir. Jadi air mustamal. Mustamal ni dalam bahasa Arab maksudnya apa? Maksudnya yang telah digunakan segi bahasa, yang telah digunakan. Kalau kereta second hand, orang Arab panggil mustamalah. Ini sayarah mustamalah. Kereta yang telah dipakai, second hand kita panggil. Kereta terpakai. Jadi dalam istilah fiqah, dia ada istilah dipanggil maun mustamal. Air mustamal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Persoalannya, air mustamal ni air apa? Air yang macam mana? Macam mana boleh jadi mustamal? Air mustamal seperti disebut oleh pengarang sendiri dalam kitab, wa kullu mastu'mila fi tathhiri fardin wa qalla laysa bitahuri. Pengarang Safwatuz Zubad mengatakan wa kullu mastu'mila fi tathhiri fardin wa qalla laysa bitahuri. Setiap air yang telah digunakan untuk bersuci benda yang fardu dan air itu sedikit, maka hukumnya dia ini tidaklah tahur, tidak suci lagi menyucikan. Mudah bicara, air mustamal ni air yang kita dah pakai untuk perkara yang fardu. Contoh saya ambil wuduk, saya basuh kedua pergelangan tangan. Kedua pergelangan tangan ni hukumnya apa? Basuh kedua pergelangan tangan dalam wuduk hukumnya apa? Wajib ataupun sunat? Hukumnya adalah sunat. Sunat membasuh kedua pergelangan tangan. Jadi air yang menitik daripada membasuh kedua pergelangan tangan itu bukan air mustamal. Sebab apa? Kita ingat balik takrif air mustamal. Air mustamal, air yang digunakan untuk benda yang fardu. Membasuh kedua pergelangan tangan adalah benda yang sunat. Jadi air yang menitik itu bukan air mustamal. Jadi kalau satu orang tu dia ambil wudu, contoh dia pakai timba. Timba sudah tentu air dalam timba kurang daripada 2 kolah. Dia celup tangan dalam tu untuk membasuh kedua pergelangan tangan. Adakah memudaratkan? Adakah air itu akan berubah? Tidak. Kaedahnya mudah, itu bukan digunakan untuk benda yang fardu. Kemudian dia ambil air pula, kan? Dia ambil, dia celup tangan, dia kumur-kumur. Dimasukkan air dalam hidung. Contoh. Tapi sepatutnya tak payah buat. Dia ambil, dia masuk, dia buang balik dalam baldi. Dalam baldi. Jadi air dalam baldi tu dihukum sebagai mustamal, tidak? Kecuali kalau mulut dia tu ada air liur basi. Kalau dalam mulut dia tu ada air liur basi, dia komor-komor, dia buang, maknanya air itu bukan sekadar mustamal. Air itu dah jadi mutanajis. Bila dia mula basuh muka, baru dia perlu ambil perhatian. Bila dia mula basuh muka, dia celup. Masa dia celup, tak ada masalah. Dia basuh muka. Masa dia basuh muka, kalau contoh satu orang dia nak ambil wudu hanya menggunakan baldi sahaja, dia pastikan jangan air daripada muka itu menitik ke dalam baldi. Kerana ia akan memudaratkan. Bukan maknanya kalau air itu menitik, air dalam baldi jadi mustamal. Kita akan terangkan. Tetapi dia dalam sesetengah keadaan, dia akan memudaratkan air tersebut. Maka masa basuh muka kali pertama tu dia kena alihkan muka dia. Pergi ke sebelah kiri ataupun kanan sekira-kira. Tidaklah masuk ataupun menitik air ke dalamnya. Dia basuh muka kali kedua. Hukumnya apa basuh muka kali kedua? Hukumnya sunat. Kalau dia basuh muka kali kedua, dia ambil air tu. Dia ambil air. Kalaulah air itu menitik, maka air itu tidak dipanggil air mustamal.
tidak dipanggil. Ya, hatta kalau dia ambil, dia basuh muka dan dia biarkan air itu menitik semula ke dalam baldi tersebut untuk basuhan kali kedua, untuk basuhan kali ketiga, maka itu bukan mustamal. Air itu bukan mustamal. Dan air mustamal ni, kita tengok apa pengarang Sofwatu Zubat dikata, dia ada dua je ciri-ciri dia. Pertama, air itu telah digunakan untuk benda fardu. Yang kedua, air yang digunakan untuk benda fardu itu sikit. Sikit. Kalaulah satu orang, dia ambil wuduk di dalam kolah yang sangat besar, dan air dalam kolah tersebut melebihi dua kullah yang disebut sebagai 200 liter ataupun satu hasta suku persegi. Contohlah dia ambil wuduk, dia celup muka dia. Dia celup terus muka dia dalam kolah untuk basuh muka. Sebab apa dia buat macam tu? Itu kita kena tanya dia lah. Contoh, kita hanya memberi contoh. Jadi dia celup untuk basuh muka. Ataupun tangan lah, selalu orang buat tangan. Dia celup je. Dia bukan ambil, dia celup tangan dia untuk membasuh tangan. Air dalam kolah ni sedikit ataupun banyak? Air dalam kolah biasanya banyak. Jadi walaupun dia guna untuk basuhan kali pertama, iaitu basuhan wajib, air itu tidak akan berubah menjadi air mustamal, kerana syarat nak jadi air mustamal dua: guna pada benda yang fardu, dan yang kedua, air yang digunakan untuk benda yang fardu itu sedikit. Kalau salah satu daripada dua syarat ini tak ada, dia bukan air mustamal. Guna untuk benda sunat, air sedikit, tapi guna untuk benda sunat, bukan mustamal. Ataupun guna untuk benda yang fardu, tetapi airnya banyak, maka ia juga bukan mustamal. Ia juga bukan mustamal. Jadi kita dah faham, moga-moga kita faham apakah perkara yang disebut dalam perkara yang kedua. Musannif kata wa innama yasihu tathhirun bima utliqa la mustamal. La mustamal, apa maksud la mustamal? Tidak sah bersuci dengan air mustamal. Melayu pun panggil mustamal, istilah. Kalau kita bersuci pakai air mustamal, maka hukumnya tidaklah sah wuduk kita, tidak sah mandi wajib kita, tidak sah mandi sunat kita.